Tempat wisata Ancol, Jakarta Utara masih menjadi magnet bagi para wisata lokal di hari Natal tahun ini. Para pengunjung tampak tumpah ruah di pantai, menikmati cuaca yang tidak terlalu panas. Dari pantauan udara, tim NTMC bersama helikopter polisi udara dan RCTI, hanya pantai Ancol yang terlihat ramai di hari Natal. Sementara akses jalan menuju Ancol juga terlihat padat. Sementara di beberapa ruas utama jalan di ibu kota tampak lalu lintas lebih lengang. Di Jalan Gatot Subroto dan Sudirman dan Tamrin, pengguna jalan tampak leluasa di hari libur ini. Kepadatan yang biasanya terjadi di Cawang Jakarta Timur dan Tanjung Priok Jakarta Utara tidak terlihat di dua poros bisnis ibu kota tersebut. Pemandangan serupa juga terlihat lancar di Jalan Bebas Hambatan atau Tol Lingkar Luar Jakarta. Meski demikian, petugas berharap pengguna jalan tetap waspada dan pengguna rambu lalu lintas. Aan Dwi Puantoro dan Irfan Harnas melaporkan.